Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengetahui sandi akun Mobile Legends yang lupa. Nah, buat kalian yang lupa password atau sandi akun Mobile Legends kalian, sebelum kalian pencet tombol reset password, kalian bisa pakai cara ini buat lihat lagi password kalian yang lupa. Kalau kalian pernah lihat ada permintaan simpan sandi pas kita mau login ke akun sosial media atau game, kalau kalian tap simpan, maka username sama sandi kita bakalan kesimpan otomatis di akun Google kita. Dan kita bisa lihat lagi sandi kita di bagian pengelola sandi di akun Google kita. Nah, caranya kita masuk ke pengaturan. Di sini cari menu Google. Kita tinggal tap di bagian kelola akun Google Anda. Geser ke kiri, pilih keamanan. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada pengelola sandi, di tap aja. Nah, di sini ada beberapa akun yang kesimpan dari berbagai situs. Ada Mobile Legends, terus Google, Facebook, Vika, League of Legends, Instagram, dan sebagainya ya teman-teman. Kita coba buka yang mobilelegends.com. Terus masukkan kata sandi dari layar kunci kita yang udah kita set sebelumnya. Nah, di sini ada akun Mountain ya teman-teman. Ada emailnya sama sandinya. Nah, buat lihat sandinya, kalian tinggal tap aja di bagian icon mata. Jadi passwordnya bisa dilihat lagi di sini. Ini buat akun Mountain. Terus kalau misalkan kalian loginnya pakai Facebook, kalian tinggal tap aja di bagian facebook.com. Di sini ada 5 akun ya yang udah kesimpan. Buat lihat passwordnya, kalian tinggal tap aja di bagian icon mata kayak tadi ya. Terus akun Google juga ada di bagian google.com, ada 8 akun yang kesimpan. Tinggal tap icon mata aja buat lihat sandinya. Terus di sini akun Vika juga ada ya teman-teman. Nah, walaupun mungkin gak semua orang menyimpan sandi akun mereka pas ada peringatan simpan sandi, tapi gak ada salahnya kan kita cek dulu ke bagian pengelola sandi di akun Google kita. Siapa tahu sandinya ada. Kan lumayan, gak usah lakukan reset sandi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengetahui sandi akun Mobile Legends yang lupa. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!